Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan satu kota di Jawa Barat akhirnya masuk zona hijau. Pihaknya pun mengizinkan sekolah fisik di kota tersebut dibuka, tapi harus dibuat simulasi terlebih dahulu. Kota manakah yang masuk zona hijau? Berikut liputannya. Setelah menggantikan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jawa Barat menjadi adaptasi kebiasaan baru atau AKB, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengumumkan satu kota di Jawa Barat, yaitu Sukabumi, akhirnya masuk zona hijau. Pihaknya pun mengizinkan sekolah fisik di kota Sukabumi dibuka, tetapi harus dibuat simulasi terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan agar protokol kesehatan benar-benar dijalankan dan tidak ada klaster baru di Sukabumi. Berita pertama yang mungkin menarik untuk media, alhamdulillah ada satu wilayah sekarang masuk zona hijau, yaitu kota Sukabumi. Jadi saya ucapkan selamat kepada gugus tugas wali kota, Forkopimda, masyarakat kota Sukabumi yang berhasil meningkatkan semua indeks-indeks ya, yang ada 9 itu sehingga menjadi wilayah pertama yang menjadi zona hijau versi penilaian gugus tugas kami. Kami izinkan Kota Sukabumi untuk persiapan protokol sekolah. Ya, karena sesuai aturan, kalau sudah zona hijau sudah boleh melakukan persiapan untuk sekolah fisik. Meski satu kota sudah dinyatakan masuk zona hijau, Ridwan Kamil menyatakan beberapa kota dan kabupaten turun dari zona biru ke zona kuning. Dirinya pun meminta kota dan kabupaten di Jawa Barat terus waspada. Budi Hartati, Bandung TV.